Setelah sempat ditutup akibat membludaknya pelancong saat libur Lebaran, saat ini kawasan wisata Pangandaran sudah dibuka kembali untuk para pelancong dari berbagai daerah. Berdasarkan data yang dipantau di gerbang masuk objek wisata Pangandaran, para pelancong terus bertambah. Untuk menjaga agar penyebaran virus COVID tidak meningkat, petugas melakukan tes antigen secara acak kepada para pelancong yang datang. Selain itu, para petugas dari berbagai instansi seperti Dinas Pariwisata, BPBD, TNI, dan Polri, serta unsur relawan terus melakukan sosialisasi 5M. Pelaksanaan sosialisasi 5M ini dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah penularan virus corona, terlebih para pelancong yang datang ke Pangandaran datang dari berbagai daerah. Sehingga sepulang dari Pangandaran mereka tidak membawa virus corona ke daerah masing-masing. Menurut petugas dari Dinas Pariwisata Pangandaran, sesuai prokes hanya 50% saja dari jumlah pengunjung yang boleh berwisata di tempat tersebut. Tempat wisata serta pelaku wisata yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan langsung ditindak. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini ancamannya tidak main-main, yaitu penutupan tempat usaha wisata yang bersangkutan.